Yang jadi permasalahannya adalah ketika mataku tak terbiasa memandang indah seseorang, lalu kamu datang dengan mata yang seakan membunuh, menerkam, dan membekukan jiwa. Hanya saja ketika awal melihatmu, kamu tahu apa yang kurasa? Betapa beruntungnya manusia kecil ini yang bisa melihat, memandangi, dan mengagumi manis senyummu. Dan kamu tahu apa lagi yang kusuka darimu? Ya, sorot mata di balik indah kaca pelindung yang memperjelas pandanganmu, yang aku harap hanya untukku. Aku tak pandai dalam berucap. Aku bisa mati kaku saat kau ajak aku bicara. Bukan karena tak ingin. Sulit mengontrol emosi ketika dia yang selalu ada di mimpimu tiba-tiba saja hadir di hadapan. Mati saja aku. Aku beruntung bisa memandangimu hampir setiap hari. Ya, walau orang lain juga bisa. Derasnya fisika tak bisa menghalangi pertemuan ini. Semua akan aku lahap, walau pasti akan kalah. Sampai pada waktu yang tepat, keberanian terbesar mungkin dalam hidupku. Lelah aku berpura-pura. Mulai kutuliskan beberapa kata yang menggambarkan indah dirimu. Semalaman aku membuatnya. Aku harap kamu juga suka. Si persegi panjang berwarnakan hitam, tapi orang-orang biasa menyebutnya coklat. Ditemani bacaan dengan karakter tokoh yang kau suka. Tak sabar rasanya menunggu mentari bersinar esok pagi. Di malam ini, terjaganya aku di sepanjang malam. Ditemani detak jantung yang tak beraturan karena memikirkanmu. Maka pergilah aku, memberanikan diri, memberikan ini semua padamu. Jangan tanya keadaan jantungku seperti apa. Sulit menjelaskannya, karena waktu itu yang ada di pikiranku hanya satu, memilikimu. Sampai yang aku takutkan selama ini akhirnya terjadi. Kau tidaklah menginginkanku.